Halo, selamat malam, ketemu lagi bareng Andre dari Makan Keliling. Nah, kita mau ke tempatnya Martabak Malabar di Solo. Ini katanya martabak yang tersisa masih pakai kayu bakar masaknya. Langsung ke sana ya, ke Martabak Malabar di daerah Kedung Lumbu, Solo. Masih pakai kayu bakar. Baru di depannya Pasar Kliwon, aku nginep di depan di Hotel Aziza Horizon. Jadi kita mau ke Martabak Malabar. Ini martabaknya yang di Kedung Lumbu katanya masih pakai kayu bakar. Jadi penasaran aja. Martabak telurnya sama martabak manisnya kalau pakai kayu bakar itu rasanya kayak apa? Udah deket, entar lagi yuk. Tumbas. Nggih. Sesap ya. Nggih. Nggih. Kayu nggih. Nggih. Kalih ngene benten. Oh. Ben enten sing kalih kangge areng dibate. Oh, nggih. Masaknya masih pakai kayu bakar. Kita mau cobain yang telur 2 aja ya. Yang telur 3 ya. Telur 3 boleh yang telur 3. Telur 3 nggih, Pak. Enten. Tunggal mawon. Nggih. Okay. Yang masak biasanya jenengan? Nggih, wiwit awal kula. Oh, wiwit awal jenengan. Niki wiwit tahun pinten nggih, Pak? Kula dhewe 69. Niki berarti pun awet 69. Nah, priyene India mulai Jepang. Pertama kali. Pertama kali saya masak niku tiyang India. Nggih, sing enak Solone enten martabak mung 3, Mas. Mriki. Nggih. Museum. Nggih. Pasar Pon. Pertamane nang Solo. Pertamane asli tiyang India Malabar niku. Oh. Malabar niku ra namine dusune tiyang India niku, Pak. Nggih, nggih, nggih. Makanan ciri khase desa Malabar niku martabak. Oh, nggih kados niku. Makane mriki budaya keng daleman ngoten niku. Yo, nggih. Okay. Pertama 69 nggih Pak nggih. Iya. Ini kedua niku Barindiane kula. Oh Barindiane. Ini 69 tapi pokoknya nggih. Ngitung mriki Pak 69. Nggih. Mriki Indiane kula nggih. Oh jejer. Nggih Kanjeng. Oh nggih. Padha-padha nyewone lho. Oh. Ada iki kok kesih. Lah mboten gadah anak. Oh kados iku nggih. Tapi kok niki pesen nggih kayu Pak. Nggih, pokoknya ini saya kelompok pertahankan ini, Mas. Oh, sesuai aslinya nggih, Pak? Nggih. Bumbu ini kuna yang berdasarkan dikandangnya kali. Indiannya nggih, betul-betul mudah. Dan ini kuna, misalnya digantung. Digantung kompor, buatan econ apa pripun, Pak? Ini pun nggih, saat ini marah pun zamannya nggih. Nggih. Zamannya pun tarik, buatan sabar. Kadang sing mati rasa tenan padahal wis jangka men nggih Mas. Oh, ngerake hasil wis sing nggih. Api kayu nek wareng niku dimake tenan nggih, metu benten. Oh, ngaten niku nggih. Nggih. Ini kan butuh dipaksa kan kados. Oh, kompornya kan di dorong ngaten. Nggih, nggih, nggih. Iki lah. Anu nggih Pak, matengnya pas nggih. Nggih. Oh. Di mana anjing-anjing aman. Betul apa? Iya.
Niki ulame sapi. Sapi. Nggih, bumbune 16. Bumbune warna 16 macam. Oh, nggih nggih nggih. Jadi corona barang iki enten sabone niku. Jakarta nggih nggih kompor. Rian buka teng Jakarta to, Pak? Nggih, ming gasane ten ming ngajari mawon. Oh. Ini kambing atau apa lagi? Kambing. Kambing. Sudah kering nak? India ni sini dia. Berikutan dong. Oh. Nah India ni Hindu, kambing gak bang? Dokter Bambang tu nak ngirim ke anak ke? Kencing. Oh. Pakai ke Jakarta. Anaknya ni belum beri ke belum pura? Oh, gitu pak. Kayu nembik kantor beriki mas. Berapa pak? Saya Indonesia saya nggak kayu kantor beriki. Oh enggak. Anu naik martabak manis, soalnya neng Bogor pak. Tapi manis terang bulan. Oh, anu toh, terang bulan. Enggak naik martabak anu martabak telur katanya gak jenengan toh nih. Oh enggak kacang. Berapa pak? Martabak manis enggak kacang. Enggak nggak kacang pak. Neng Bogor nih gua. Gimpun anu pun tiang sepuh, saya sadian, kiambaan mulai. Komporan emang setunggal. Saya antri ke atas nih, Pak. Asmane Pak Sinten, Pak? Sahid. Pak Pahid. Sahid. Oh, Sahid. Oh. Dengan ini keren. Nggih, nggih. Saya tercantum niku nggih, Pak, nggih. Ini dia negeri Muhammad. Oke. Okay. Nya enggak, namun sampe ntar pak? Oke, ini kata-kata mungkin melembung pak. Oh, dungan yang pun kepes. Ini kita gede awal yang mawar. Oh, kados niku. Ini udah kemadas. Nah, kata-kata udah satu sendir. Tahu gempong. Pak, ini poso nih, yang buka mboten? Ini tanpa praya. Tanpa praya. Oh, dalamnya mereka nggih, Pak? Nggih. Jadi poso mboten prei. Kan malah rame biasane lho. Oh. Nek mboten corona niku kiai-kiai Jakarta sami mantuk. Nggih. Lah kelingan martabak mriki. Oh, nggih. Okay. Kan mriki martabak lawas. Nggih. Sampeyan nitih becak nggih. Pak, Bu. Kan mesti ditanglet sekali martabak budine mriki. Patokane nggih, Pak, nggih. Nggih, nggih. Kali nggih, Indiane niku wae sing cikal bakal niku. Oh. Pripun, Pak? Leme kula leme ron pisang. Leme, leme. Oh, leme nggih nggih. Aromane kan, Pak. Oh. Jadi iki anu nggih, Pak. Ngembang nggih, tapi ngembange mboten mboten kempes ngantos dingin-dingin madet tambah. Oh, nggih to. Nggih. Nek sak ngangge kompor iku ora ngembange cepet tapi terus kempes nggih, Pak. Itu kan gandume dicandeli, Mas. Oh. Soale nek mboten dicandeli ya, burune nggih nggih. Nah niki gandume mboten dikandeli nggih, Pak, nggih. Ya, sampeyan penting kan mlebet ya, Pak. Oh. Ajeng nuwun grebel nggih kula sukane. Oh, nggih nggih. Gandume ini kan sing ngerasa ada mlebet. Ah niki nek dinten kelas pinten 3, Pak? Wah, niki ampun ditangkane sik, Mas. Nek wektu corona ini ampun tangkle. Ngeri, Pak. Nggih nggih. Tapi nek sak derenge corona, Pak? Nggih. Paling mboten nggih. Selangkung, selangkung.
Oke, disyukuri mawon lah. Oke. Gorengan kompor apa iso ngene? Nah, itu tadi ceritanya dari Pak Sahid, jadi panjang ceritanya, tapi yang jelas ini martabaknya sudah dari tahun 69 di sini, dan kayaknya ini satu-satunya martabak telur yang tersisa yang masih pakai kayu bakar di seputaran Jogja Solo. Nah, kita cobainnya di hotel aja ya, kita bawa ke hotel sekalian, yuk. Ini sudah sampai di hotel di Aziza Horizon. Jadi ini deket banget sama Aziza Horizon, cuma sekitar 400-500 meteran lah. Langsung kita buka kemasannya. Nih, yang tiga telur. Ini bapak, ini cabenya langsung nih. Cabenya sudah langsung di atas. Jadi nggak ada acar-acarnya kayaknya ini. Nih, ketutupan cabenya. Terus nih di kresoknya kosong, nggak ada acarnya. Cabenya tarik keluar dulu. Cabenya banyak, dan iya bener gak ada acara-acaranya, jadi bener-bener cuma martabak sama cabai aja. Ini masih apa namanya, lihat ini. Oh, ini pakai daun pisang, jadi aromanya ada sedikit gosong-gosongnya dikit, tapi kita cobain aja dari yang depan nih. Ini seenak apa martabak telur yang pakai kayu bakar. Jadi katanya rempahnya pakai 16 macam rempah yang nyampur di dagingnya. Coba lagi, ntar jangan yang pinggir, yang agak ke tengah. Nah, ini kalau agak ke tengah layarnya seperti ini nih. Tuh. Ini tuh yang membedakan, kalau dari rasa keseluruhan hampir sama kayak martabak yang pada umumnya. Cuma ini yang membedakan itu apa ya? Ada sedikit rempahnya pada saat kalian makan. Dikit banget, tipis banget, tapi kalau yang biasa makan kulineran itu bisa ngerasain ada rempahnya sedikit. Yang beda. Terus bapaknya bilang kalau sampai besok pagi ini masih tetap enak. Enggak kayak martabak lain yang pakai kompor gas katanya. Sama tadi itu banyak bawang merah atau brambangnya, jadi ini pada saat dikunyah crispy, kriuk, kremes bawang merah.